Mas tu. Besar-besar gelang eh. Besar betul gelang eh. Betul. Saya pernah beli lah satu. Dia karat dia tu 18 karat je. Bukan 24 karat. Emas Malaysia paling kualiti. Dan tapi kalau kita pergi India apa semua, sana lagi teruk kualitinya. Mekah high quality. Kalau diorang beli sini, jual kat India, diorang dapat untung lagi lah. Tapi kalau kita rugi kan. Dia 18 karat diikuti dengan dia punya siri emas pun bukan 99, bukan 916. Dia 87 berapa dah? Jadi bawah lagi 900. Subhanallah, subhanallah. Sana umat Islam Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah. Yang kanan ke kiri terus sembahyang, yang pergi makan. Masya-Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ambil taksi kat sini. Selesa. Ni Aziziah. Dekat ni. Terus ni belah kanan dah sampai. Pun besar juga tuan-tuan minyak ni. Lebih 100 lebih outlet cawangan. Tapi akhirnya kita tahu hasilnya fi syurt. Macam ni lah penyagaan yang dekat sini. Itu dia Al-Ramansiya. Okey, sampai. Bersama jemaah VIP kita hari ni ke Ar-Ramansiya. Mantap. Allah Abah. Nak duduk yang terbuka ke nak duduk yang tertutup? Yang selesa terbuka je lah. Lapang sikit mata. Dia ada juga yang pakai family. Ar-Ramansiya. Ayuh. Ya Allah. Ya Allah. Ni ada boxnya. Untuk bungkus.
Subhanallah. Ini dia tuan Ar-Ramansia. Asyik mandi kambing dan juga ni kambing mandi, kambing madfun. Ya, digabungkan sekali. Nampak ah. Oh, lembut. Ya. Dipedaskan dengan sambal har. Ya, jus roman, orange kan, dan juga ada ada kebab kan. Masya-Allah tabarakallah. Ya. Jangan lupa tuan, datang ke Mekah mesti rasa ya Ar-Ramansia ni. Tada, oh dah habis dah. Ya, alhamdulillah dah bungkus makan sedap lah tuan-tuan. Ayam pun dah habis. Jangan kunapah saya tak rasa lagi. Nantilah kita buka kunapah tu ya. Apa pun tuan, datang ke Mekah ni ya, jangan lupa rasa ya. Ar-Ramansia tuan, mantap. Ni dia dapur Ar-Ramansia. Bukan main besar ke dia punya ni, kitchen ni. Oh, bersih. Bersih, sedap, baguslah. Kena datang tuan-tuan. Datang ke Mekah. Kena datang Ar-Ramansia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali semula ke Kedah Mekah. Ya, telah bersantap di Ar-Ramansia tadi. Dan kita pulang semula ke Mekah. Rehat, esok kita nak ke Taif. Ya. Tak bawa wadak lagi kan. Dan demikian kita balik berehatlah ya, insya-Allah.